Sama kita dari burung nuri, Pak. Harga jualnya berapa nih? Oh, lebih ngomong. Cuman mungkin kalau yang dari kecil-kecil dan pilihan pun lagi banyak, Pak, ya. Oh, anak-anak kutilan harganya berapa? Kenaikan. Harganya berapa nih? Emang cuma satu ekor. Harga jualnya berapa, Pak? Harga jualnya berapa nih? Ada berapa ekor? Sekarang udah murah banget, Pak. Udah pada makan pur, Pak. Oh, harganya berapa nih? Harga jualnya? Harganya berapa itu? Ah. Ini yang lagi bunyi ada burung black tip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Pada hari ini Dua Soalan lagi berada di Pasar Burung Pramuka dan kita lokasinya ada di sebelah parkiran mobil, ya. Ini lagi gerimis kayak mau hujan gede. Sebelum mulai, admin selalu mendoakan buat teman-teman semuanya, mudah-mudahan tetap dalam keadaan sehat, diberikan rezekinya, dilancarkan rezekinya, dan dilancarkan segala urusannya. Jadi hari ini kita mau coba nge-review harga burung, di mana kios ini ada di lantai dasar. Dan kita terakhir ke kios ini itu sekitar 21 hari yang lalu, jadi pas 3 minggu, teman-teman, ya. Kita sudah lagi sembari jalan. Ini untuk penampakan kios, semoga kita review hari ini. Assalamualaikum, Pak De. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas. Ini masih semangat puasanya, Pak De, ya? Oh iya, Mas, sudah dapat berapa hari, semangat lah, Mas. Semangat, ya. Ya. Jadi hari ini di kios barokah saya ada burung apa aja, Pak De? Nah, ini tadi yang bungaran burung Jawa Baratan, Mas. Ada juga gacoran, ada bio, ada, pokoknya nanti dipantau aja lah, Mas. Siap. Bisa melayani kirim sampai kemana aja, Pak De? Kalau kirim, Mas, itu kita Jabodetabek, kita bantu COD. Oke. Kalau luar Jabodetabek, transfer dulu berserta ongkirnya, ya, Mas. Burung langsung saya kirim, caset-caset. Amanah, ya? Oh, iyalah, super amanah lah, bukan amanah lagi, ya. Terus kalau dimutu pertama gimana itu, Pak De? Untuk pertama bisa, Mas. Yang penting burungnya apa, mulus, non minus, nanti masalah nambah kita tinggal obrol-obrol aja, Mas. Siap. Langsung kita pantau aja, Pak De, ya? Iya, ya, Mas. Pertama kita dari burung nuri, Pak De, ya? Iya, Mas. Ini nuri apa sih? Ini nuri talaut, Mas. Jarang talaut. Ada ini. Ini di Pramuka jarang banget ada, Pak De. Jarang ada. Ini harga jualnya berapa, Pak De? Harganya satunya 2 juta, Mas. Kalau sepasang satunya, ya 4 juta, ya. Oh. Ini mungkin namanya hutan paling jinak-jinak lalat, Pak De, ya? Jinak-jinak lalat sih. Kalau gigit enggak, cuman dia kan takut. Oke. Mungkin kalau pengen jinak sering dimainin, ya? Iya, sering dimainin, mandiin itu. Kasih rantai, cepet jinak. Ini kalau bawah nuri apa lagi, Pak De? Ini Dora, Mas. Nuri Dora? Ya. Ini juga di pasaran nggak setiap kios ada, Pak De? Iya, iya, Mas. Sekarang, ya? Iya, susah agak. Harga jualnya berapa nih? Harganya 650 aja, Mas. Ini sama jinak-jinak lalat, sama, Pak, ya? Jinak-jinak lalat. Dikasih pakannya apa sih, Pak De? Pakannya pisang, jagung, sama susu. Kalau minum kasih susu. Oke. Ini kalau yang ini nuri apa sih, Pak De? Pelangi, Mas. Tapi pelangi dadanya? Pelangi dada kuning itu, Mas. Oh, dada kuning. Ah. Oh, ada dada merah, ada dada kuning. Ada dada, dada kuning. Kalau dada kuning memang dia modelnya biasanya jenis pintar, jadi agak mahal. Oh, ini masih mahalnya berapa, Pak? Itu 900, diajak ngomong dia bisa, dilatih ngomong. Oh, dilatih ngomong. Cuman mungkin kalau yang dari kecil-kecil, Pak, ya? Iya. Ini kalau sebelah? Yang ini sama, ini juga pelangi, dada merah. Oh, ini yang dada merah. Nah, dada merah lebih murah. Oh, lebih murah ini berapa? Ya, 700 saja. Oh, jadi ada dada kuning, ada dada merah. Ya. Dan pilihan pun lagi banyak, Pak De. Oh iya, ini stoknya lagi banyak, Mas. Oke. Ini yang nuri perkici belum turun, Pak De. Nah, perkicinya belum, ya, Mas. Oh, belum turun. Kemarin ada dikit aja langsung habis. Habis gitu, ya. Sama pedagang biasanya. Ya. Sekarang ke bagian dalam, Pak De. Ya. Ada anakan burung kutilang. Anakan, ya? Kutilang ini, Mas. Yang masih, tadi habis dibongkar, ya. Ya, habis dibongkar nih, masih kecil-kecil. Anakan kutilang harganya berapa? Anakan kutilang kasih aja 50, Mas. 50 ribuan. Masih disuap, ya? Masih suapin ini. Stok pun lagi banyak, Pak De, ya? Oh, stoknya lagi banyak. Karena memang baru turun juga, ya. Suapin. Kasih jangkrik. Jangkrik mau, pisang mau nih. Sama. Lahap, ya? Oh, lahap. Kan. Cigunanakan. Ya. Ini baru turun juga. Baru turun juga. Ini anakan. Harganya berapa nih cigunanakan? Ini harganya 70 aja, Mas, yang anakan. 70 ribuan. Tuh, oh, makanya kasih jangkrik enak. Ya. Lahap, ya? Bor mau, jangkrik mau. Oke. Ini pokoknya ada jantan, ada betina, Pak De, ya? Ya, ini masih campur. Siap. Sekarang ke anakan burung pendet, Pak De. Ya, Mas. Ini harga jualnya berapa nih pendet anakan? Pendet anakan itu kasih aja 120 aja, Mas. 120? Emang cuma satu ekor? Cuma satu ekor. Sekarang emang lagi udah mulai jarang, Pak, anakan? Ya, mulai jarang tuh. Makannya ya enak tuh. Oh, makan. Tuh. Oh, iya. Ini harus berapa lagi? Kacer. Kalau jantan, terotol, jantan Jawa Timur. Oh, dada hitam. Dada hitam, jahit. Harga jualnya berapa, Pak, Pak? Ini jahitnya kasih aja 350, Mas. 350? Ini udah mandiri, ya. Ini bodinya gede banget, Pak. Gede banget, ini udah mandiri, ya, Mas. Mandiri. Tapi yang dada putihnya ada? Dada putihnya ini sebelah. Oh, ini? Ah.
Oh ini udah ya. Ini udah ketahuan nih teman-teman, ini ketahuan. Nah. Oh ini jantan nih. Ah iya itu kan. Udah metalik ya? Iya. Ini yang ada putih total jantan berapa nih? Kak saya 350 mas, itu burunya gede ya mas ya tuh. Iya. Gede parunya aja tebel mas, prospek iya. Gitu mas. Jadi di sana kayaknya udah dirawat dulu pada ya. Oh iya soalnya dirawat. Udah nah. Dikasih ring ya. Nah. Ya kan? Ya itu prospek ya Mas Om. Ya. Parunya aja tebel, palanya cepat ya. Ini yang kasar bahan-bahan belum turun pada. Kasar bahan-bahan belum turun. Ya. Ini berinji rambut tunggir. Rambut tunggir Mas. Harga jualnya berapa nih? Itu burung udah rawat lama Mas, makan pur udah terpantau bunyi-bunyi Mas. Ya itu harga jualnya 200 Mas. Oh, udah rawat lama, ya. Udah terpantau bunyi-bunyi, ya. Udah makan pur. Iya. Jadi udah aman lah ya. Aman. Ini ada becuana kan pada? Ya, jadi enggak lah, jinak tuh. Oh, jinak. Nah, jinak tuh. Harganya berapa pada ini? Harganya kasih aja 400 mas. Loh, 400 ribu? Nah, 400 ribu. Ini rawat dari anak? Rawatan dari anak mas, tuh jinak. Oh, iya. Nah. Ini kalau hutan kan larap makan berapa banget ya? Gede aja langsung. Ini ke bagian atas ada burung cililin. Cililin hitam mas. Oh yang dari Jawa ya. Nah. Harga jualnya berapa nih? 450 aja mas. Sudah makan pur. Oh udah makan pur. Nah, pur leopard. Burung juga udah nggak gerabak pada ya. Udah nggak gerabak. Stok ada berapa ekor? Stoknya ada 3 ekor itu kosong. Oh, kosong. Di sana kios sana satunya. Ini satu. Pokoknya yang penting ada. Tapi yang coklat ada? Yang coklatnya kosong belum datang mas. Ini ada ledekan biru pada ya. Jantan ya. Jantan itu harganya jadi mas. Oh udah jadi. Ya. Dijual berapa nih? Nah, tak jual murah aja mas 80. 80 ribu. Ya. Mau udah rawatan lama ini? Wah udah bunyi bukan rawatan lama mas. Sekarang ke murai trotol jantan. Murai trotol jantan mas. Ini super banget bodinya ya. Ya. Harga jualnya? Sekarang kita obral mas ya. Terus terang aja nih. Menjelang Ramadan kita obral 700 ribuan. Pilih bebas. Sekarang udah murah banget mas. Iya. Kita mas juga ngikutin mas. Ngikutin situasi dan kondisi. Ya. Situasi kondisi pasar lah ya. Iya di pasar tuh. Jadi yang lain jual 700 pilih bebas. Aja. Ini gede-gede mantep-mantep iya. Tuh. Ini panjang tuh. Gede juga. Nah, burung jadi, sehat ya mas. Ini jual iya. Murah burung sehat ya. Bukan iya, kita jual murah burung sakit. Ya. Sakit. Jadi ngikutin harga pasar aja pada iya, ya? Ikutin harga pasar. Walaupun gede-gede 700 ribu. Nah. Sekarang ke anis merah telan-telan pada ya? Iya. Ini harganya berapa nih? Kasih aja 400 ribu mas ya. Ini teman udah pur total ya? Pur total, pur leopat, pur total ya. Orang bukan pur leopat iya. Lagi. Nah. Ini sama sebelahnya? Nah, pilih, ini udah ngeriwe-ngeriwe kok. Ini kembang nih pada ya? Itu kembang, gacoran. Ini trotol atau gacor? Itu burung udah bunyi tapi nabung. Oh, dari udah taruh itu. Oh, ya. Harganya berapa nih? Itu harganya 450. Oh, berarti burung jadi dong ya? Iya, burung jadi. Ini karena lagi mabung. Lagi mabung enggak kan di sini. Sekarang kita ke burung Sri Gunting Abu pada ya. Sri Gunting Abu udah rapat lama itu Mas makan pur. Yang harga jualnya? Itu harga jualnya kasih aja 150 Mas. Ini yang dari Sumatera pada ya? Iya, dari Sumatera. Ini udah ngepur jadi aman lah ya. Oh, aman Mas itu udah aman banget itu. Ini ada burung masran lagi pak deh. Ya. Manyar kepala mas. Manyar kepala mas. Dijual berapa nih? Jadi manyar dapat kepala mas. Itu kasih aja 60-an mas, 60. Ini udah rata lama soalnya. Orang lama. Nah yang lama tahun baru kan paling 50. Oke. Ini juga ya aman lah ya. Aman. Ini ada manyar lagi pak deh. Ya manyar mas. Pra. Tapi kepala mas juga tuh. Ya para mas ini yang. Nah ini yang palanya nggak mas. Ini. Ini harga berapa nih? Yang itu kasih aja 40 mas. 40 ribuan. Nah, yang tadi udah rawatan. Nah, tadi rawatan lama. Ya. Nah, kan ada barangnya beda-beda lah. Yang mau cari pasangan bisa buat aviari. Ini yang betina harga berapa? Nah, itu kasih 30 ribu. Cocok buat aviari 30 ribu. Ini buat masteran kalau yang jantan juga enak. Oh iya, ya? Kemarin ada yang beli mas, dia beli satu katanya dia punya bagus banget. Lepas. Iya, sayang banget. Akhirnya beli lagi yang kayak gini. sayang banget lepas gitu. Ini atasnya ada burung impor pada ya? Iya, Robin mas. Ini untuk yang ini jenis kelamin gimana pada itu ini? Yang ini betina mas. Oh, betina harga berapa ya. Betina nih? Betina kasih harga aja 1 juta mas. 1 juta rupiah. Nah, kalau ini jantan, betina cuma satu. Oh, betina cuma ini doang satu. Ah, cuma satu yang buat. Lain jantan. Nah, kalau ada yang nyari betina buat pasangan kan. Oh, ini ya kalau yang jantan harga berapa nih? Jantannya kasih aja 1.250.000 mas. 1.250.000. 250. Karena burung ini burung jantan. Udah terpantau gagal bisa langsung didengerin nanti. Oh, jadi kalau tinggal. Kalau yang bisa kesini kalau percaya kita kirim. Jadi boleh. Yang dipancing pakai suara HP biasa nyaut gitu pada ya? Iya. Ini ada Xiaomi ini pada. Nah, Xiaomi. Ini ada tulisan jantan emang jantan. Jantan semua, Mas. Ada yang jantan ini ada 4.
Harganya jantan berapa nih? Harga yang jantan kasih aja 1.800.000, Mas. Udah pada makan pur pada? Oh, udah pur total, Mas. Oh, ini sama sebelahnya ya. Nah, 1.800.000. Yang jantan ada 4. Sekarang ke bagian atas, Pak De. Nah, kita kenari apa nih? Kenari banyak warna gelap, Mas. Harga jualnya? Nah, ini karena kondisi yang bondol-bondol kita jual 50.000 ya, Mas. Oh, 50.000-an. Nah, oh, karena bondol. Iya, karena bondol. Ini burung sehat, tapi ekornya lagi pada bondol. Ini dari tadi pada bunyi, ini sipo jadi apa? Sipo. Udah jadi masih bahan? Ini udah rawatan, Mas. Ada sering bunyi, Pak De, ya? Iya. Harganya berapa nih? Itu kasih aja 75, Mas. Oh, 75. Nah. Karena udah rawatan ya. Udah rawatan. Kalau yang bunyi-bunyi juga ada. Sudah tadi lagi banget bunyi ini. Nah. Ini maksud gimana pada gacor? Ya, yang gacor. Yang harga berapa nih? Ini kasih harganya 350. 350 full set atau burja? Burja, Mas. Tapi emang burung-burung gacor ya? Iya, ini udah gacor. Kalau diadu nanti bisa lagi bunyi. Ah. Oh, ya kan, toh. Oh iya. Oh iya. Langsung bunyi kan, dua-duanya bunyi kan, toh. Emang burung gacor pada ya? Ah, burung gacor. Ini berikutnya ada burung terusuk anakan. Ah, terusuk anakan. Harganya berapa nih? Terusuk anakan kasih aja 70.000, Mas. 70.000. Tapi udah mulai mandiri kayaknya. Oh, ini udah mandiri, Mas, memang yang ini. Oke. Udah aman lah ya. Udah aman mandiri. Sekarang kita ke burung beo. Udah bisa ngomong. Ngomong, Mas, ini. Ngomongnya assalamualaikum, terus Pak ada tamu, banyak ngomong-ngomong itu kayak somai. Harganya berapa nih? Ini harganya kasih aja 5 juta aja, Mas. 5 juta rupiah? Nah. Tapi udah bisa ngomong ya? Ya ngomong, tapi ini kan belum mau. Jadi nanti. Oh, bunyinya gede banget, Mas. Gede ya tuh, gede jinak. Ini yang anakan udah habis pada? Anakannya ada, Mas, di kia sana. Ini dari belakangnya tuh gede banget ya. Iya, gede banget. Cina tuh. Terus mau. Oh, belum adaptasi dulu. Baru datang banget. Baru datang, Mas. Sekarang ke bagian dalam, Pak De. Ya. Ada ke budang apa nih, Jawa? Ini podang Jawa, Mas. Ini yang bahan, Mas. Harganya di atas yang jadi ya. Yang bahan berapa nih? Yang jalan ngasih aja 200 aja, Mas. Ini tapi udah mulai makan pur, Pak De. Oh, itu pur, tam bantu-bantu pisang, Mas. Cuman ini karena lampu dia agak kaget ya. Iya. Iya, di atas yang jadi. Iya, yang jadi, Mas. Maksudnya udah harganya udah gacor gitu. Wah, gacor, Mas, bener. Ada videonya. Pokoknya, nah, kalau mau minat, Mas, kirim videonya. Harganya berapa nih? Itu harganya kasih aja 600 aja, Mas. 600. Burja full set. Burja, Mas, burja. Ya. Burja. Sekarang kita ke burung si black apa sih, semi, Pak De? Iya, cibak semi, Mas. Maksudnya gacoran. Oh, harganya berapa nih? Itu harganya kasih aja 400. Nih, karena nggak ada kandang, ditaruhnya di sini atau gimana? Iya, nggak ada kandang, taruh di situ. Kita biasanya ini 500, ini saya turunkan aja 400. Kalau menang Ramadan? Ah, menang, menjelang Ramadan nih. Kalau cibak gulunya gimana? Cibak gulunya juga cibak jadi. Ini harganya berapa nih? Ini yang biasanya itu 400. Sekarang kasih aja 300 saja. Tapi burung jadi, Mas, tar bisa dipantau suaranya, boleh. Ini karena enggak ada kandang jadi. Enggak ada kandang ini semua. Pada bunyi semua tuh atas sana. Sebenarnya ciblek jadi ya. Ciblek jadi semua itu pada bunyi. Sekarang kita ke Murai Batu lagi, Pak De. Ya, Murai Batu yang betina, Mas. Betina harga sekarang berapa, Pak De? Sudah 250 aja, Mas. Ternak udah pada makmur atau gimana, Pak? Iya. Ya pada makmur mungkin, Mas, soalnya kan dia kan iya. Tinggal jual aja, mau dijual murah-murah lah gitu. Udah beranak terus, iya, tinggal untungnya. Ya. Tinggal untungnya doang? Iya, tinggal untungnya doang. Ini betina mapan, Pak De? Betina mapan. Harganya sama? Harganya sama. Oh, 200.000? Ya, pokoknya milih 250. Oh, 250. Berani. Jangan diturun-turun, Pak De, ya? Iya. Ini orang mulus banget lagi. Mulus. Sekarang ke burung impor lagi, Pak De. Ya. Kok saya jambul Thailand. Oke, jambul Thailand. Harga jualnya berapa nih? Itu kasih aja 1.250, Mas. Tapi jantan atau gimana? Ada yang jantan dan betina, Mas. Harga sama? Kalau yang betina kasih 1 juta. Oh, lebih murah. Ya. Ini tentunya burung-burung udah pada makan pur. Oh, Pak, udah pur total, Mas. Top song itu. Sekarang ke Jalak Bali, Pak De. Ya. Ini remaja tuh? Remaja, Mas. Harganya per ekor berapa atau per pasang atau gimana? Per ekor boleh 1.500.000. 1.500.000. Kalau sepasang ya 3 juta gitu. Tapi ada sertifikat. Oh, ada, Mas, komplit. Berarti aman lah ya. Oh, aman. Kalau yang ini untuk yang jalak apa? Jalak suren mandiri, Mas.
Anakan mandiri. Anakan mandiri. Dijual berapa, Pak? Ini kasih aja 250. Itu gede-gede banget ya? Ya, udah gede-gede. Udah murah harganya, Pak, ya? Iya, udah murah. Peternak udah makmur atau gimana? Ah, memang begitulah. Ya, harus ada yang makmur juga. Ini ada burung falk Australia, Pak. Iya, pakai Australia, Mas. Sekarang kira-kira harganya berapa, Pak? Kalau yang warna gelap gini sepasangnya 700, Mas. Tapi burung dewasa itu masih remaja sih, Pak. Ini burung pelaga dewasa, Mas, yang udah ngawin-ngawin aja, Mas. Oke. Itu udah mapan lah ya. Udah mapan ya. Ini apa lagi, Pak? Jalak putih. Kok anakan ya? Iya, anakan, Mas. Mandiri. Udah mau menjelang remaja ya? Iya. Harga jualnya berapa nih? Itu harga jualnya 350, Mas. 350. Ya. Udah, emang harganya udah segini, Pak, ya? Iya, kami emang segitu. 300. Ini di atas ada burung jalak apa lagi nih? Itu burung jalak Hongkong. Dewasa? Ya, dewasa. Harganya berapa ini, Pak? Itu jalak Hongkong dewasa harganya 2 juta, Mas. Per ekor atau per pasang? Per ekor, Mas. Ini impor apa lokal, Pak? Itu udah ternakan, Mas. Oh, ternakan. Nah, Klaten, ya? Asalnya impor, apa dari ternak. Ini apa lagi, Pak? Parkit. Harga jualnya? Ini sepasangnya 120. Bebas pilih warna? Bebas pilih warna. Burung dewasa itu masih muda-muda? Ini rata-rata ada yang dewasa, ada yang muda, campur, Mas. Campur harga sama ya? Harganya sama. Ini bawahnya ada burung? Kamperling. Udah, Mas. Tuh, udah trotol-trotol semua ya. Harga? Nah, itu tuh, trotol tuh. Nah. Harganya berapa itu? Itu harganya kasih aja 50.000, Mas. Cocok buat aviari itu, Mas. Udah pada makan pur tadi ya? Iya, makan pur. Cocok buat aviari itu. Ini jalak burung dewasa? Nah, dewasa, gacoran, Mas. Harga jualnya? Ini harganya kasih aja 450, Mas. Pada bunyi-bunyi kan tuh, tuh. Nah, biasanya petetan nih. Pada boleh ngedeker, Pak. Ah, ah, tuh, tuh. Ah. Ini diombio aja, Mas, enggak ada tempatnya, enggak satu-satu enggak muat. Petetan ya, nah, tinggal pilih aja ya? Tuh. Oh. Oh. Ini bawahnya ada burung apa? Lobet. Ini warna apa? Warna dosa, Mas. Sekarang harganya berapa, Mas? Sekarang agak ada kenaikan, Mas. Biasanya jualan 50, sekarang 70. Itu kenapa naik pada itu? Mungkin ini peternaknya sudah agak jarang, Mas. Udah tinggal dikit. Kita lihat naik lagi ya? Iya, udah naik lagi. Kalau yang ini, pada? Pernah, Mas, lakut yang warna. Yang warna. Yang warna harga berapa? 100 pilih warna. Dewasa-dewasa. Dewasa-dewasa. 100.000 pilih warna. Itu warnanya apa lagi sebenarnya? Dabu, Mas. Dabu, udah itu, murah meriah itu. Murah meriah sekarang berapa nih? Itu kasih aja 50.000, Mas. Udah makan pur. Makan pur total. Kalau jabu makasih pun udah lahap banget itu. Ini ada yang dewasa, ada yang masih muda sampai. Iya, kualan buang itu kotorannya tuh. Ah, itu cocok buat aviari. Ini rengganis. Ya, ini satu cicak wilis. Harganya berapa nih? Itu kasih aja 80.000. Ini kebanyakan jantan-jantan tuh. Oh iya, jantan-jantan banyak. Iya kan? Heeh. Stok pun lagi banyak pada ya. Ah ya, ini stoknya ada banyak itu ada juga situ sini. Aviari nih. Ini jalak kapas ya? Iya, sepasang cocok buat aviari. Harga jualnya berapa itu? Kasih aja 50, sepasang cuma 100.000. Itu cuma satu pasang pada. Nah, ini jantan-jantan sebenarnya. Oh, tapi ada stoknya. Iya, betinanya ada nanti. Ini kan jantan-jantan tuh. Ya kepalanya warna hitam. Nah, kalau metalik itu kan jantan. Ini di atas ada burung apa lagi pada? Nah, arah mata merah, Mas. Burung udah jadi itu masih panas. Udah jadi, Mas. Ini udah kepantau gacor, Mas ya. Oh, ini. Ini kan lagi enggak ada panas, mendung. Kalau ada panas dikit aja langsung bunyi, Mas. Harga jualnya berapa nih? Itu kasih aja 2.200.000, Mas. Burja atau full set? Burja, Mas. Kalau full set gampang, kan tinggal nambahin aja 100.000 apa berapa. Emang cuma satu ekor, Pak? Satu ekor, Mas, kan burungnya langka. Ini dipanggil udah mulai bunyi, Pak, ya? Iya. Burung jadi, Mas, gacor. Oh. Tuh, taruh pendek aja kan bunyi. Harga jualnya berapa itu, Pak? Kasih aja 3 juta, Mas. Burja atau full set? Oh. Burja, Mas. Burja. Berikutnya ada burung cicak hijau. Nah, ini yang Banyuwangi, Mas, ya tuh. Mantap. Nah, kan ini yang Jawa Timur. Oh. Wih, jantrok. Pokoknya, wow, mantap jantrok. Ini harganya berapa nih? Itu kasih aja 1.500.000, Mas. Burja atau full set? Burja, Mas, tuh. Burungnya mantap, Mas, tuh. Banyuwangi jantrok. Ini juga. Ya.
Ini kalau ini apa ya? Ini sama Jawa Timur, Mas. Udah gacoran juga. Gacor. Harganya berapa nih? Ini harganya 1,3 tuh. Bunyi terus tuh. Ini enak banget buat ya. Iya. Sekarang kita ke burung kapas enak Pak deh. Ya, katem Mas. Harganya sekarang berapa nih? Kalau yang itu 400.000, Mas. Tapi hari ini untuk jenggot Jawanya ada Pak deh. Jenggot Jawanya lagi kosong, Mas. Agak susah sekarang ya. Iya. Jenggot Jawa agak susah. Burung impor lagi Pak deh. Ya, burung impor itu cucak-cucak betina. Harganya berapa nih betina? 1.500. Ini burungnya gede-gede Pak. Ya, gede-gede betina semua, Mas. Nah, itu jantannya ada. Ini jantan juga gede juga bodinya. Iya. Jantannya gede juga, mantap. Yang jantan berapa nih? Jantannya kasih aja 1,7, Mas. 1,7? Nah, burung udah gacor-gacor, Mas. Udah rajin bunyi gitu? Ya, rajin bunyi. Cuh! Fighter kelihatan yang di atas, Pak, ya? Iya. Ngoret rata jantan, Mas. Ini harganya sama kayak tadi? Ya, kayak sama, Mas. Kayak gini juga cuma saya jual 700, Mas. Burungnya mantep-mantep, Mas. Jadi tadi yang di box udah pada sama. Sama-sama fighter. Sama, maksudnya kan belum dipisah aja di box. Kalau bisa semua enggak muat. Ini berikutnya ada burung cucak hijau ini pada. Iya, cucak hijau ini, Mas. Burung jadi atau masih banget. Itu terpantau gacor, Mas. Harganya? Ini lagi takut sama sinar aja ya, jangan flash. Harganya berapa nih? 300 saja, Mas. Kan burung habis mandi ya? Oh iya, anu mandi sendiri bukan habis mandi. Ini sebelahnya? Iya, resistin, Mas. Klasik tapi ya? Klasik, gacor, Mas, itu. Harganya berapa nih, gacor? Tak jual aja, murah aja lah, Mas. 800-an aja. Burja, full set? Burja, Mas. Oh, burja. Ah, tuh, murahnya pada nembak-nembak ya, tuh. Ini sama 700 ribuan ya? Ah, 700 ribu, tinggal pilih. Padahal burunya gede-gede banget ya? Gede-gede, lagi diobral aja ini. Itu di atas burung menari apa, Pak? Nah, yang tadi kan, yang bondol-bondol. Ini yang mulus. Harganya berapa nih? Nah, ini kalau yang cerah 90. Kalau yang gelap kasih aja 65. Mana ini yang mulus-mulus semua? Ya, ini yang mulus-mulus, tapi yang bondol-bondol. Ini ada burung apa? Oh, apa? Bondol hijau, burjo. Sepasang atau gimana? Itu sepasang, Mas. Harganya berapa itu? Itu sepasangnya 150. Kan yang jantan masih muda ya? Ya, jantannya masih muda. Betul. Ini sekarang di Jakarta juga lagi agak jarang, Pak. Nah, agak jarang, Mas. Jalak putih dewasa, Pak. Ya, jalak basa pasangan, Mas. Harganya sepasang berapa nih? Sepasang. Berapa? Ya, sepasang ini kasih aja 1.100.000. Ini jadi udah harus sepasang, Mas. Nah, sepasang bener, Mas, itu. 100.100.000. Kalau mau diternak udah siap lah ya? Oh, udah siap. Udah deker-deker tuh, Mas. Nah, kita deker-deker. Kalau yang anak-anak. Ini paling pojok ada pelatuk bawang, Pak, ya? Ya, bawang, Mas. Ini tinggal betina. Ya, itu kelaminnya betina. Berapa nih betina? Betina kasih aja 120. Udah makan pur? Oh, pur. Ini yang jantan udah habis atau gimana? Oh, jantannya habis, Mas. Belum ada kiriman lagi nih. Ini jalak niasnya gimana? Nah, jalak nias, Mas. Udah ngedeker banget. Oh iya, ngedeker kakinya. Harganya berapa ya, Pak? Nah, itu kasih aja 300 aja, Mas. 300 ribu rupiah? 300 ribu rupiah. Burung udah mapan ya? Nah, udah mapan. Udah gacor, kok. Ini terucuk apa, Pak? Itu terucuk Jawa Timur, Mas. Harga jualnya? Terucuk Jawa Timur itu kita obrol aja, Mas, 30 ribuan. 30 ribuan? Nah, yang biasanya 50, ini kita obrol 30 ribuan. Itu lagi. Itu burung kenari warna gacoran. Gacoran, Mas. Oh, makanya dipisah. Nah, ya, dipisah. Harganya berapa? Nah, ini yang biasanya aku jual 450, Mas. Sekarang? Sekarang 350 aja. Oh, semua 350. Diturunin. Ya. Ini karena nggak ada panas juga sih, Pak. Iya, nggak ada panas. Oh, biasanya langsung titit-titit-titit. Langsung kayak ini, oh, mulai-mulai itu, baru mulai. Oh, titit-titit-titit. Nah, ngel. Nah. Ini yang lagi bunyi ada burung black tooth. Ah, black tooth, Mas. Emang udah gacor? Udah gacor. Harga jualnya berapa? Ya, ini yang kemarin-kemarin 1.500.000 ya, Mas. Sekarang 1 juta aja. Full set. Oh, yaudah, full set nggak apa-apa deh. Ya, yang penting seneng ada yang beli, ya. Itu udah gacor banget, tuh. Oh, gacor-gacor, tuh. Ini dalam rangka promo Ramadan atau gimana? Iya, bener, Mas. Promo Ramadan. Itu sebelahnya ada burung gelatik putih. Gelatik putih, Mas, sepasang. Harganya sepasang berapa? Sepasang 500 saja, Mas. Udah dewasa? Dewasa itu siapan, itu. Ini sekarang juga nggak setiap gas ada, pada ya? Oh, iya. Jarang-jarang itu, Mas. Itu lagi ngobrol-ngobrol, Pak. Iya, ngobrol-ngobrol, gacor-gacor. Ini kalau di Indonesia ya? Ya. Harga jualnya berapa nih? Nah, kita jual murah-murah aja, memang bener, Mas. 350 tuh. 350? Nah, promo Ramadan kan, ya, 350. Ini beserta sangkarnya atau hanya burja? Burja aja, Mas.
Nah, terpantau gacor ya, Mas ya. Tuh. Ngerek banget pada ya. Tuh, cocok buat masteran tuh. Putih kita obral, mumpung kita obral. Mumpung kita obral, Mas. Murah meriah. Ini berikutnya ada burung cucak hijau lagi pada ya? Iya, cucak hijau trotol, Mas, trotol, tropis ya. Oh, udah banyak dah, bukan tropis. Harganya trotolan berapa nih? Ah, itu harganya kita jual aja murah sekali, Mas, 700 trotol. 700 ribu. Ah. Ini lagi dorong ekor apa? Lagi dokor, Mas, dokor. Itu ada yang setengah aja, kita jual murah juga. Yang mapeng mana? Itu di atas, Mas, setengah. Setengah 700. Ya, udah rawatan lama. Harganya rawatan 3 bulan ini? Lebih. Harganya? Harganya 700 saja. Oh, 700 ribu. Ini beserta sangkarnya pada? Hah? Burja aja, Mas. Oh, kalau Mas sangkarnya tinggal tambahin aja lah. Oh, 100. Lama-lama habis kalau Mas sangkarnya semua. Sekarang ke cucak hijau lagi pada? Cucak hijau lagi, Mas. Yang betina siapan. Harganya berapa nih betina siapan? 325 aja, Mas. Ini gede-gede banget ya? Iya, 325. Sama, yang tadi manyarnya pada bunyi loh. Manyarnya pada bunyi. Udah lawatan lama, makanya sesuai dengan harganya. Sesuai ucapan lah ya. Ya. Oke, Pak De. Ini untuk ya, reviewnya cukup ya? Iya, Mas. Ini berbicara soal harga, Pak De, udah net atau masih nego sih? Oh, ada yang sudah masih bisa dinego, ada yang sudah net. Jadi lebih lengkap tinggal datang ke sini aja ya? Iya, datang ke sini aja. Terus informasi kacer akan turun kapan, Pak De? Insya Allah besok, Mas. Hari besok? Nah. Oh, hari Senin ya, Minggu besok Senin. Senin ya? Iya. Jadi siap buat teman-teman yang pedagang-pedagang, siap datang aja ke sini, Pak De. Siap datang pokoknya, stoknya besok banyak. Oke, okay. Terima kasih banyak, Pak De. Ya, sama-sama, Mas. Mudah-mudahan kios Barokah Jaya semakin jaya. Amin, amin. Terus makin banyak pelanggan, Pak De. Ya, amin, Mas. Oke teman-teman, itu tadi untuk harga burung di Kios Barokah Jaya yang berada di Pasar Burung Pramuka Lantai Dasar. Sekiranya cukup, untuk lebih lengkap tinggal dikontak penerangnya. Mudah-mudahan tayangan ini bermanfaat buat orang banyak. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Jangan lupa di subscribe, like, komen, share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.